23 yang diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 2023 bertempat di Gor Lilebuane Denpasar, Bali. Hadirin yang kami hormati, pemimpin acara memasuki lapangan, pasukan disiapkan. Tariannya udah. Hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan adat istiadat lokal pada sendi kehidupan sehari-hari. Hal yang paling penting pada saat membangun dan mengembangkan sumber daya manusia adalah pembangunan karakter. Sudah banyak penelitian dan fakta dari berbagai dunia, negara dunia, bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki karakter kuat seperti Jepang dan Korea. Karakter itu sendiri adalah nilai-nilai yang digali dari budaya
adat istiadat kebiasaan yang selaras dengan karakteristik masyarakat setempat. Bukan mencontoh nilai-nilai bangsa lain yang belum tentu sesuai dengan karakteristik dan kepribadian bangsa tersebut. Kami meyakini pembentukan karakter Bali unggul yang disebut dengan Sabta Prawerti selaras dengan nilai-nilai yang dibangun oleh karate. Nilai-nilai Sabta Prawerti misalnya jemat, seken, priti, jujur, ngandap kasor atau rendah hati, jengah atau tangguh, itu sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh karate. Kegiatan kejuaraan karate tingkat nasional ini yang digelar dari tanggal 18 sampai 20 selain untuk mengakomodir dahaga para atlet junior karate Bali, juga mencari bibit atlet muda yang menjadi pewaris dari atlet karate Bali. Untuk Pak Gubernur ketahui, itu yang difoto itu adalah Cokorda istri Satyawarini. Beliau adalah juara SEA Games dan juara World Cup dari Jemberana, Pak. Jadi tepuk tangan untuk Coki dari Jemberana, Pak. Kejuaraan ini akan diikuti oleh 1.000 orang lebih atlet karate dan penataran wasit juri lebih dari 120 dari Bali dan luar Bali, dari Papua, dari Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Maluku, dan tentunya Jatim, Jateng, Jabar, dan NTB. Tepuk tangan untuk kita semua. Kejuaraan ini diselenggarakan dengan memilih Karate for Life atau bahasa Balinya Karate Nyangere Kauripan. Yang dimaksud dengan Karate Nyangere Kauripan adalah karate bukan hanya sebagai kegiatan sport dan kejuaraan yang biasanya dilakukan sebelum umur 30 tahun. Sinodu, Pak. Setia sampai akhir. Tangguh berjuang sampai akhir. Nah, itu. Karate Inkai saat ini memiliki database keanggotaan 6 digit, Pak. Kurang lebih 2,6 juta. Sejak berdiri tahun 71. Tepuk tangan dong. 26 ribu sabuk hitam. Sekarang kita berada di 37 provinsi seluruh Indonesia. Provinsi baru Papua kita sudah resmikan. Tambahan kemarin. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, kalau Inkai mau bikin partai, udah jadi ini partai, Pak. Sudah punya kursi di setiap provinsi. Nah, itu. Tapi kita mendukung program pemerintah, karate bersama perguruan yang lain, termasuk andalan dalam cabang olahraga bela diri yang ditargetkan sampai ke Olimpiade. Dan kebetulan anak-anak kita ini, Pak, yang ada di hadapan kita di Bali termasuk bibit-bibit yang unggul. Salah satunya ini Coki adalah juara dunia karate. Tepuk tangan juga dong, ya. Ini asli Bali, dan sampai saat ini grade-nya masih berada di tampilan teratas di PB4K. Kami semua berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan ada istilah katanya, dua periode lah, Pak, supaya terus programnya berjalan. Nanti tahun depan ada lagi. Tapi apapun namanya, kami sangat senang karena Bali ini adalah rumah kedua bagi kami. Tidak panjang dan tidak lebar, sekali lagi saya ucapkan selamat bertanding bagi seluruh peserta. Terima kasih emak-emak yang ada di tribun. Demikianlah penyerahan baju kehormatan kepada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Hadirin yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan penyematan sabuk dan kehormatan Gubernur Bali. Kepada yang terhormat, kami persilakan. Marilah kita saksikan bersama penyematan sabuk dan kehormatan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster.
Sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah. Marilah kita hitung sebanyak 3 kali untuk pemukulan kentungan. 3, 2, 1. Dengan pemukulan kentungan, maka kejuaraan maraton tingkat nasional terbuka Islam di Wilayah Gubernur Bali 2022 secara resmi telah dibuka. Mohon tepuk tangan yang meriah terakhir sekalian. Demo kali ini akan menceritakan betapa seorang pelatih ranting sedemikian sabar dan susahnya pengasuh anak-anak